Nanti kita harus membentuk 3 mahkota. Nah, nanti mahkota yang tertinggi berada di batang yang paling besar. Nah, disusul dengan batang yang kedua, juga diikuti dengan mahkota. Nah, terus batang yang tiga diikuti dengan mahkota. Salam bonsai Indonesia. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada edisi kali ini saya seperti biasa melakukan aktivitas yaitu pembentukan pada sebuah bonsai. Nah, tepatnya untuk edisi kali ini saya berada di Banjar Kukuh Tabanan, tepatnya di rumah daripada Kadek Arya yang memiliki beberapa koleksi bonsai. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah khususnya untuk video kali ini saya akan menggarap sebuah bonsai. Nah, seperti yang sahabat lihat, di samping saya sudah ada bonsai baru lokal yang sudah dirawat kurang lebih 1 tahun. Nah, untuk penggarapannya untuk yang sekarang, untuk yang kedua kalinya. Nah, sebelumnya sedikit saya ungkap masalah waru yang ada di samping saya ini. Waru ini adalah waru lokal yang memiliki style triple atau berbatang 3. Nah, seperti yang sahabat lihat, yang pertama ada terkesan batang besar yaitu yang paling kiri. Nah, terus disusul dengan batang yang kedua yang di tengah. Terus yang ketiga, ada batang yang ketiga. Nah, itu yang disebut dengan triple, yang pada akhirnya nanti kita harus membentuk 3 mahkota. Nah, nanti mahkota yang tertinggi berada di batang yang paling besar. Nah, disusul dengan batang yang kedua, juga diikuti dengan mahkota. Nah, terus batang yang tiga diikuti dengan mahkota. Nah, untuk sahabat bonsai, dimanapun sahabat berada, silakan ikuti video saya sampai selesai. Dan bagi sahabat bonsai yang baru mampir di channel saya, silakan dukung channel Mahkota Bonsai dengan cara subscribe, like, dan dibantu untuk share. Nah, sedikit juga saya sampaikan, nah untuk tahapan yang saya ambil pada bonsai waru ini, nah karena ini bonsainya sudah di pruning, nah tahapan selanjutnya saya akan lanjutkan ke tahap wiring, artinya penempatan kawat pada bonsai. Nah, salah satu daripada tujuan kita untuk melakukan pengawatan, yang pertama untuk mengarahkan percabangan-percabangan yang belum terarah tentunya. Nah, terus juga bermanfaat untuk menentukan dimensi daripada batang bonsai, baik nanti dimensi untuk ke kanan ataupun ke kiri, begitu juga untuk ke belakang. Nah, dibantu dengan disesuaikan dengan tinggi daripada pohon bonsai waru ini. Nah, untuk itu sahabat bonsai, saya lanjutkan untuk melakukan wiring. Silahkan simak video saya sampai selesai. Selamat menyaksikan.
Halo sahabat bonsai. Tadi saya sudah melakukan beberapa tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti yang sahabat lihat, untuk yang pertama tadi saya melakukan dalam tahap wiring, artinya penempatan kawat di dalam bonsai. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah hasilnya. Sedikit saya sharingkan pada semua sahabat bonsai. Nah, untuk percabangan daripada bonsai waru ini, nah kalau kita melihat dari percabangannya sudah termasuk sangat lengkap, disertai dengan anak cabang, begitu juga cucu cabang. Nah, cuma sekarang menunggu dari perkembangan ranting. Nah, di samping itu juga sedikit saya sampaikan, dari semua percabangan yang sahabat lihat, ada salah satu cabang yang saya tidak potong ujungnya. Nah, seperti ini, seperti yang sahabat lihat, tujuannya untuk menyepot daripada memperbesar daripada cabang tersebut, karena cabang yang saya tidak potong ini supaya bisa mengikuti perkembangan dari batang yang di bawah, melihat besarnya biar bisa nyambung sampai top mahkota. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, nah kalau kita melihat dari gerak dasar, nah seperti yang saya sampaikan di tahap video yang terdahulu, sekarang inilah tahap yang kedua. Nah, kalau kita melihat dari gerak dasarnya, gerak dasar pohon waru ini, nah cuman lumayan sangat bagus. Nah, kenapa saya bilang bagus? Karena dari perakarannya termasuk lumayan bagus, perakarannya termasuk lengkap juga. Nah, terus yang di belakang juga ada akar, berupa akar, artinya lebih besar ke bawah dia. Nah, terus dia menjulang ke atas menuju batang. Nah, terus kalau kita melihat dari perpecahan batang, karena ini adalah stylenya triple, berbatang tiga, jarak antara batang yang pertama dengan yang kedua, begitu juga dengan yang ketiga, lumayan serasi. Nah, seperti yang sahabat lihat. Nah, sekarang tinggal untuk selanjutnya saya melakukan reposisi dan mungkin menyesuaikan dengan pot daripada bonsai waru ini. Nah, itulah sedikit saya sharing saya kepada semua sahabat bonsai. Nah, sekali lagi saya minta kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, silakan dukung channel Mahkota Bonsai dengan cara subscribe, like, dan bantu share, serta ikuti video-video saya yang untuk selanjutnya. Salam Bonsai Indonesia. Thank you.